Aduh, kenapa ya langganan ojek saya ini nggak pernah tepat waktu? Saya kan jadi jalan gini terus. Itu untuk puasa keberapa ini ya? Lupa aku. Oh iya, aku dibilang kena jamuran. Jam berapa ini? Bawa apa aku ya? Tanya ke tempatmu. Halo, siluman tarantula. Bu Kep. Dari mana, Bu? Saya baru pulang dari kantor, bordir. Sekalian tadi saya itu beli untuk bukaan. Ih, kok banyak kali Ibu beli bukaan? Kan Ibu cuma sendiri sih. Masa sih, bordir? Segini itu nggak banyak loh. Tapi iya juga sih, kamu kan nggak pernah makan apa-apa. Apalagi yang enak-enak. Makanya segini itu kamu bilang banyak. Ingat, Bu. Awas batal puasanya. Astagfirullahaladzim. Udah, bordir, kamu pergi aja sana. Muka kamu itu buat saya berdosa loh, bordir. Muka aku, muka-muka nggak berdosa kok. Muka aku pula yang Ibu salahin. Iya, bordir. Muka kamu itu terang sekali. Buat mulut saya ini bikin berdosa terus. Memang dari dulu mulut Ibu yang kasar kok. Nyalain aku pula. Udahlah, lama-lama ngomong sama Ibu ini jadi emosi, nanti aku batal pula puasaku. Dasar kamu perawan tua yang nggak laku-laku. Hei, Ibu puasa nggak boleh ngomongin orang kayak gitu. Batal bertau puasanya. Mana ada, bodoh? Nah, kan? Ngomong kasar. Udah, Ibu makan aja sana. Udah batal itu puasanya. Awas kamu ya, bordir. Puasa-puasa kok ngomongnya kasar. Memanglah, Bu Kep ini. Untung si bordir cantik baik hati ini. Orangnya penyabar. Mak, panas sekali loh, Mak. Ya panas lah, Kestel. Namanya siang ya. Panas kayak gini lah. Kalau kok mau dingin sana, kok di kutub salju sana kau. Mak, nanti kita bukanya pakai apa, Mak? Alah, udahlah. Heboh kali. Bukaan apa, bukaan apa. Makan kue mama aja udah kau. Ih, bosan kali loh, Mak. Makanya kue mama aja. Yang seger-seger napa, Mak? Kue yang seger-seger, Kestel. Yaudahlah, nanti mau buatkan air sabun pakai es aja. Ih, bebuy lama lambung awak keluar-keluar busa gitu dari mulut. Ya udahlah, kalau enggak kau nanti minum itu aja, es solar blender pakai cincau, mau kau? Ih, tehaha mama ini, tahap-tahap, awak nanyanya serius pun. Ya udahlah, nanti kita buat es timun pakai jeruk nipis ya, biar seger. Betul ya, Ma. Wih, seneng kali lo awak. Jangan seneng dulu, Kestel. Ada syaratnya tapi. Ih, syarat apa lagi? Nanti pasti disuruh ngantar kue. Hah, itu anak mama tahu, ngertinya. Ih, lemas sekali lo, makan semalam mau udah. Ya udahlah, Kestel, ya udah nggak usah. Ngertinya mama, Kestel capek kan? Puasa kan, nak. Udah, biar mama aja yang jual kue ini. Nggak apa-apa, nak. Biar mama aja. Seru banget sih, Mumu ini. Assalamualaikum, Mu. Mu, kemana si lampu ini? Gak ada kunci. Oh, pantes aku panggil nggak dengar-dengar, tidur rupanya. Mu, apa sih, bordir? Ganggu orang tidur aja. Kau udah jam segini pun masih tidur aja, nggak masalah apa rupanya kau? Ih, nanti-nanti lah, itu gampang ya, itu bor ngantuk kali aku ya. Bangun kau. Bangun. Kau kena jamuran hari ini. Kau buat apa? Masa sih? Oh iya, lupa lah aku, Bor. Kalau hari ini aku kena jamuran. Hah? Untung kau kuingatkan. Memang lah kena lapi ini. Makanya kerjaanmu jangan tidur aja. Ih, Bor. Syukur kali lah kau ingatkan aku, Bor. Kau bangunin aku. Kok enggak aku lupa? Kalau enggak salah aku, bukan juga kena jamuran biasanya kalau aku kena jamuran. Mana pula sok tahu kau? Ya kan dia rumahnya sebelah aku. Ya udah, pasti betul lah itu. Alah, nggak ada itu. Apa dia nggak inget ya? Kayaknya harus ku bilang juga lah mau sama dia. Udahlah, Bor, nggak usah. Nggak, pokoknya harus ku kasih tahu. Pasti lupa dia ini. Biarkan aja lah dia mau kena jaburan, mau kena apa, kena cacar. Suka dia lah, ngapain kok urus-urus. Kenapa kok yang emo kali bilang enggak-enggak? Yang kau pikirnya makeup Bu Kepling itu cepat, dia eyeshadownya kau tengok warna biru kuning. Warna birunya itu diambilnya dari air laut langsung. Kuningnya langsung diambilnya dari matahari. Belum lagi bulu matanya. Ke petani-petani lagi dia mengambil apa-apa jagung. Kan capek dia makeup. Ngapain kau urus-urusin? Oh iya juga ya, Mu. Jadi kau jaburan buat apa? Iya ya, Bor. Kayaknya enggak sempat lagi lah aku buat, Bor. Apa beli aja tempat si Tati?
jualan rupanya si Tati puasa-puasa kayak gini. Pasti buka, setahuku dia tuh jual goreng-gorengan sama es-es untuk takjil. Ya udah, ayo kita lihat ke sana yuk. Ayo, ayo. Tutup pintunya ya, aku dari belakang. Ya udah, dari depan aja sama-sama. Wibor, udah lah, lebih dekat dari belakang aku. Asal aku di depan, kawanin aku. Eh kak, kak, kok belum siap-siapan kalian? Kenapa itu cerita? Siap-siap apa sih, Rit? Tuh kan pok kali kalian, malam ini malam takbiran loh, kak. Kok malam ini takbiran? Masih lama raya. Iya kak, sama, aku juga lagi PMS loh. Ya nyanyanya kami yang PMS, ngomong sama kau. Terserah kau lah, Rita. Ya udah kak, aku maaf lahir batin ya kak. Kak Bordiri juga ya, maaf lahir batin. Ya udahlah, kami maafkan kok karena pendengaran kau ya, Rita. Ayo, barang. Alhamdulillah, gini kan enak bertetangga saling minta maaf. Aku minta maaf sama yang lain lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan laris lah ini jualanku hari ini. Beli gorengan tempat Kak Tati aja lah aku. Males aku ke depan-depan. Kak Ti, ada gorengan apa aja gorenganmu? Inilah ada bakwan. Ini bakwan baru panas ini. Masih berkuah. Masih enak ya. Dia terus ini ada tahu, ada risol. Ada risol isi kecoa. Kak Ti, mau laku risol kecoanya sama tahu monyetnya. Mau dibuat berapa ini, Sum? Berapa ya kak ya? Kalau 6.000 bisa nggak kak? Zis, anak kok banyak selusin, belinya 6.000, apa cukup itu? Cukup nggak cukup lah kak, yang namanya aku nggak kerja, ya bagi dua aja nanti orang itu satu orang. Ngeri kali lah kau, ngasih anak kau satu kue dibagi dua. Ya kalau kak Tati kasihan sama aku sama anakku ya tambahin lah, sisa-sisa apapun, sisa-sisa kerak gorenganmu pun boleh lah, aku bawa pulang. Belum buka dasar aku loh, inilah Nana aku kasih kau tomat biar bisa kau nyambal di rumah. Ini sama ini timun untuk main-mainan anakmu, nah. Ini kak, makasih lah ya. Iya. Timun sama tomat. Si Sumiati itu. Ngapain dia, Bor, kok tumben? Nggak tahu. Si Sumiati itu tadi kan, Ti? Iya, kak, baru beli gorengan dia. Kupikir kau nggak jualan loh, Ti. Tumben dia beli di sini, Ti. Nggak tahu aku, Bor. Jualan aku, kak. Kalau nggak dari jualan ini, dari mana pemasukan? Bentar lagi lebaran. Tapi kemarin-kemarin ku tengok kau nggak jualan, Ti. Sejak kapan kau jualan bukan kayak gini? Baru seminggu-semingguan ini lah aku, Bor, buka. Kalau pas awal-awal puasa, aku belum. Mbak bau cinta, udah. Kelepon. Teleponku ini ijo kali lah, cantik kali teleponku ini, menggoda kali teleponnya, udah kue lapis kenikmatan ini, udah ini, udah ini, udah ini, semua ini dah ya, mantap. Tinggal keliling lah dulu aku nih. Jaga rumah nak, jangan melalak-melalak nak. Iya mak. Kau buat kue apa ini, Ti? Itulah tahu monyet sama ini risol isi kecoa. Kue kak, kue, enggak. Oh ya, kue. Ih kok cuma itu aja kau goreng, Ti. Atur kan yang lain-lain enggak apa-apa sih, kau goreng juga. Kayak kue bohong, kayak gitu. Pisang goreng, ubi rambat, sambil merambat-rambat kau menggorengnya. Alah, tuh apalah, Bor, banyak-banyak kali ini aja udah cukup, udah bermacam-macam. Nanti banyak-banyak aku bikin enggak laku. Baru ini kau goreng, kan? Baru lah, masih panas ini, ha. Kau buatlah aku 15.000, Ti, mau buat kejaburan nanti ke masjid. Ih, kok kau duluan mau beli itu? Aku nanti beli apa? Masa kita sama-sama kayak gitu ngantarnya ke masjid? Kan nggak apa-apa, Bor, kalau sama. Entah itu kenapa rupanya kalau sama-sama? Ya nggak enak lah kalau sama-sama, nggak ada variasinya. Nanti orang ini buka puasa jadi nggak semangat kalau sama-sama kayak gitu. Daripada kau beli ke sana lagi, Bor, capek kali ya kan, Ti? Iya. Ish, jangan sama-sama ngapa, Mu? Asal kau tahu ya, Bordir, bukan karena banyak jenis makanannya, Bordir. Yang penting kita ngasihnya ikhlas. Terus orang itu pun makannya dengan nikmat dan bersyukur loh, Bordir, gitu. Iya, betul itu, Kak Mu. Yaudah lah, Ti, buat 15.000 juga aku, sama kayak punya Mumu. Gini kan enak, Bor, semangat aku. Bentar lah, Bor, ku goreng dulu pisang di dapur itu. Kue kak, untuk cuci mulut kak, cuci muka pun bisa, cuci bau pun bisa, enggak? Kue enggak? Enggak. Kue. Sini nih, jualan kue apa dia tuh, Bor? Kue, pas kali kalian di sini loh.
Nala beli kue lah kalian, beli bukaan nah buat kue aku ini. Ih enggak lah Ning. Kalau enggak kau lah kamu beli hal ini kueku. Buka puasa itu harus pakai manis-manis. Enggak ada kolak kok kue Nining pun jadi. Buatkan ya. Ih enggak usah lah Ning, aku udah beli ini sama si Tati. Untuk sekalian jaburan juga. Ih sama Tati sama aku beda lagi. Harus beli kalian, kau beli ya bor. Kau beli kau 10 ribu ini biar aku buatin. Dari tadi sore lah aku jualan belum ada laku. Enggak, aku udah pesen sama Tati. Alah ini 20 ribu aja, 10 ribu aja kau. Nah ini sama ini, sama ini, sama ini ya. Kok masa kayak gitu sih kau jualan nih? Orang udah dibilang kami udah beli kok. Alah hitung-hitung tetangga loh kak, bantu-bantuin. Aku nih janda loh kak, alah biar aku buatkan aja nih ya. Jadilah ini. Gak boleh kalian gitu sama tetangga, saling membantu kena apa? Kan jatuh pula itu. Ngamuk kau! Lucu Nining ini, orang gak mau beli kue. Udah gitu dia pula yang menentukan berapa yang awak beli. Ih kalian gak ngerti lah kakmu, kayak mana khususnya buat kue ini. Bisnisku dihancurkan, dibilang aku pakai sari gula. Padahal aku sekarang udah gak pakai sari gula lagi, tapi tetap juga aku dicap di mana-mana pakai sari gula. Tambahlah ini satu lagi ya, biar pas 20 ribu nih. Enggak lah, aku gak mau beli kok, kok macam-macam pula. Kau ikut jaburan kan hari ini kan, barang yang udah dibeli gak boleh dikembalikan lagi. Nah ini pas ini sama kau nih, kau beli nih, harus kau beli untuk jaburan kau. Mau ngasih apa kau ke masjid kalau gak ada kue jaburan kau? Mau pakai apa, mau makan apa orang di masjid itu nah? Kenapa kalian kok ribut-ribut? Ini sini ini lucu kali, orang gak mau beli kuenya dipaksanya pula beli. Udah loh kakmu, gak boleh kayak gitu hitung-hitung bantu tetangga. Kita kan bertetangga sama-sama perempuan kan kita kan. Pasti kau tahu rasanya kayak mana jadi aku yang perempuan sendiri cari duit sendiri. Ini samamu 4 ya kak. Ininya juga, teleponnya juga mau kok kak. Yang punyamu ini kak udah 15 aja, gak usah banyak-banyak ya. Bantu-bantu loh kak, kita kan sama-sama janda sih. Nina, 15 ribu. Apa lo kau Ning? Aku udah beli loh ini. Tapi orang dia udah mesen kok sama aku 15 ribu sih. Udah bawa 15 ribu aneh kau, maksa-maksa. Beli samamu 15 ribu kan, sama aku juga 15 ribu ya kan? Ma, itu dulu ini aku buat tadi. Ini isinya 20 biji 15 ribu untuk kau. Sama-sama punya kamu mu juga, udah pas aja lah ah. Udah isi 20 15 ribu sama Tati pas lebih dikit. Ih betul lah kau Ning, 15 ribu dapat 20 biji. Mau laku. Iya loh kak, kalian gak tahu aku aja kayak mana. Udah sama-sama saudara, tetangga, saling untung-untungin aja. Kok tadi masih 18, tambah lagi nih, udah pas 20, 15 ribu aja. Iti, nah Lati, aku gak jadi lah beli gorengan sama mu. Aku beli sama Nining aja lah ini. Aku juga gak jadi Lati, nih aku udah ngambil sama Nining aja. Lebih banyak, lebih untung aku. Ih bordir, kok gak usah ikut-ikutan lah, kok gorengan Tati aja. Kalian kayak mana, udah tadi ku goreng pun lagi nambahinnya. Ya udahlah sama aku 15 ribu 25 biji. Lebih banyak punya Tati, gak jadi lah minyak. Ya, yakin kok gak jadi sama aku. Ini ku tambahin, ini masih berapa tadi? 20 kan? Nih, tambahin ini semua sama kau. Masih gak mau kau beli sama aku? Oh ya gak jadi, aku punya Nining aja. Enggak lah, tambahin laku, samakan sama bordir. Kok kayak gitu kok Nining ini kayak, nah ku tambahin kok. Jangan lah, kan udah milih kok tadi ini. Nah, tambahin nah. Tambah berapa? Tambah 8 kan? Kamu kok tengok ke arah aku ini? Ini kuemu tadi udah 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah bungkus aja lah semua nah. Udah bawa aja lah tampah-tampahnya nih semua untuk jaburan kau. Kau ngeri kali kalian jualan. Kau lagi ninta kayak apa makanan ini kau buat. Ayolah kita beli di depan aja bawa reyok. Ayolah, pakai mana penolongnya jualan. Halo? Kau ya Ning, ngeri kali kau jualan kayak gitu, banting-banting harga, jadi gak ada untungku. Tati, bukan cuma kau aja yang gak dapat untung, ha? Aku pun gak dapat, Ti. Kau kira aku dapat untung? Dari mana aku dapat untung kalau ini pun gak laku semua jadi kayak gini? Kalau gak gara-gara kau tadi, Ning, gara-gara kue kau ini, gak ada sini jualanku, mau tahu kau, Ning. Udah kau gini kan kue aku, Ti, ha? Kan sekarang ini semua tanggung jawab kau, ini ku titipkan aja cek-cek sama kau ya. Abis gak abis, 50 ribu nanti kau kasih sama aku, nanti malam kau ambil duitnya. Ning, kok aneh kali kau gorenganku aja gak laku, kayak mana nyoko ini, Ning? Ning, gila kau ya? Mu, kok kita nggak jadi beli kayak mana jaburan kita? Udah nanti kau beli di depan itu kue-kue 50 ribu bagi dua kita. 50 ribu bagi dua? Loh, kayak mana maksudnya ini? Mu, Ma! Kok semuanya aku? Puasa kok mulutnya nggak bisa dijaga. Untung sih bor di cantik hati baik hati ini. Ulang. Ika mau lah aku risol monyetnya, risol kecoaknya. Salah.
Berapa sum ini risol kecoanya sama tahu ulang? Ih, ngeri kali lah kau anak kau satu. Ya juga ya kan? Jadi kok buat bukaan apa ya buat bukaan? Sumiate itu kan kok tumben dia, Bos. Ngomong ya.